Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Seribu Alam. Di kesempatan hari ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya di mana Anda berada dalam keadaan baik-baik saja, gak kekurangan suatu apapun dan selalu dimurahkan rezekinya dan sehat selalu ya. Jadi di kesempatan hari ini kita mau mereview kembali, yaitu dalam tahap pemasangan keramik dinding ya. Jadi di kesempatan hari ini kita memasang keramik dinding motif utip seperti bata. Jadi ini langkah pertama kita pakai waterpass ya. Untuk sisi dindingnya sebelum kita tempelkan ke dinding yang sudah di temboknya, kita lukai serta kita oles semennya supaya bisa melekat ya. Ini pun kita pakai masih MU 380 ya, untuk supaya melekat di dindingnya guys ya. Jadi bukan pakai semen guys ya, tapi pakai MU 380 untuk meyakinkan supaya keramik yang kita pasang supaya biar melekat, karena sifat dari MU itu dia walaupun dalam keadaan panas atau dalam keadaan dingin dia nggak pecah ya, jadi selalu melekat seperti lem ya. Jadi memang itu lem ya, jadi mantap sekali untuk perekat tembok yang sudah di cat ya. Jadi temboknya cukup dilukai lalu dioleskan MU guys ya. Jadi seperti ini proses pemasangan keramik dinding pakai waterpass ya. Jadi ini langsung kita nggak usah pakai benang ya, jadi langsung pakai waterpass karena kita mengikuti dindingnya sudah lurus ya. Jadi seperti ini proses pemasangannya ya. Ini karena dilakukan oleh ahli-ahli pertukangan dari ahli pasang. Untuk pemasangan dinding keramik itu sangat mudah sekali ya. Jadi ini ukurannya panjang sekitar 120 x 120. Karena bentuknya L, ini menghabiskan sekitar kurang lebih keramiknya 2 meter ya. Ini motif seperti bata guys ya. Jadi sangat mantap sekali untuk pemasangan keramik ya, yang sangat mudah sekali. Yang baru menemukan channel Seribu Alam, jangan lupa dukung channel Seribu Alam ini dengan cara di subscribe, di like, dan di share, serta di komen. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, kalau ada upload terbaru dari channel Seribu Alam, teman-teman bisa melihatnya ya. Jadi sangat mantap sekali ya. Jadi ini proses pemasangan keramik dinding, yang mana keramiknya dinding motifnya seperti bata ya. Ini kita tingginya sekitar dua keramik ya. Ini keramiknya ukurannya sekitar 30 x 60 guys ya. Jadi seperti ini proses pemasangan keramik dinding ya, yang sangat mudah. Untuk kebutuhan keramik kita membutuhkan sekitar 2 meter. Jadi alat apa yang kita gunakan, cuma mudah sekali alatnya, cuma ya kita cetok sama palu karet ya, untuk mempermudahkan kita bekerja. Serta jangan lupa waterpass kita pakai untuk mengukur
ketegaan serta kelurusan ya, sangat perlu sekali alatnya. Jadi ini satu persatu kita pasang dinding keramiknya pakai MU380 kayaknya, supaya mantap dan sangat kuat sekali. Satu persatu kita pasang keramik dindingnya yang motifnya putih, motif bata ya guys ya. Jadi sangat mudah proses pemasangan keramik dinding, yang mana dilakukan oleh ahli-ahli pertukangan dari ahli pertukangan ya. Terima kasih yang telah melihat video ini. Yang suka dengan video ini saya ucapkan banyak terima kasih. Yang gak suka juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman dimana Anda berada dalam keadaan baik-baik saja. Selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak. Jangan lupa sekali lagi dukung channel Seribu Alam ini dengan cara di subscribe, di like dan di share, serta di komen. Dan bunyikan loncengnya kalau ada apa terbaru dari channel Seribu Alam. Teman-teman bisa melihatnya. Terima kasih, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk semuanya. Terima kasih.